Jadi siapapun nanti sampai hari kiamat yang sikapnya terhadap Islam, sikapnya terhadap risalah Islam, sikapnya terhadap pendakwa, sikapnya terhadap syariat, sikapnya terhadap akidah, jika sama sikapnya dengan Fir'aun, maka dia adalah Thagut. Paham? Hati-hati ini. Penguasa-penguasa ini, sejarah penguasa sok jadi tuan itu banyak. Fir'aun, penguasa ingin jadi Tuhan. Menolak wahyu, menolak apa? Ini sebenarnya ingin jadi Tuhan. Ya nah? Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, la mudabbira illallah. Siapa yang menata alam ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, kalau dia yang menata alam, siapa yang menentukan hukum? Siapa yang paling paham dengan hukumnya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian akidah, karena semuanya bergantung kepada kekuatan akidah. Akidah adalah fondasi dalam keislaman. Jadi kekuatan kualitas ibadah pun dipengaruhi oleh akidah. Nah sekarang insyaallah kita bicara tentang makna la ilaha, tentang kalimat la ilaha illallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ini segala-galanya bagi kita. Ini yang menentukan identitas kita. Ini yang menentukan posisi kita. Ini yang menentukan kualitas kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara akidah kemarin sudah kita sebut. Sebelum ini kita belajar fikih, akidah itu fikul akbar, fikih yang besar. Nah, la ilaha illallah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam? Maka ilmuilah, ilmuilah tentang la ilaha illallah. Artinya kita wajib belajar, kita wajib punya ilmu tentang ini, tentang la ilaha illallah. Ini yang akan merubah kehalalan apa status kita. Kalimat la ilaha illallah ya, itu terdiri dari dua potong kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha disebut dengan kalimat tanfi, menafikan. Ini disebut menafikan. Ini disebut dengan isbat. Apa? Tasbit, at-tasbit atau isbat. Ini menolak, ini mengukuhkan. La ilaha illallah. Hebatnya kalimat ini didahulukan menidakkan daripada mentasbit. Kenapa tidak Allahu ilah, tapi kalimat la ilaha illallah? Sila dirahmati Allah.
Ini sesuai dengan ayat. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Wa may yakfur bil wa may yakfur bitaghut. Siapa yang mengkafiri taghut? At-taghut seluruh unsur yang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Zahiran kana makhlukan zahir kan au ghaiban kana. Makhluk zahir atau makhluk ghaib? Setan atau manusia? Kalau dia membawa manusia kepada inhiraf dan kemudian dia mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu taghut. Taghut setan, taghut juga Firaun. Izhab ila Firauna innahu tagha. Pergilah ke Firaun hai Musa, karena Firaun sudah menjadi taghut. Maka taghut itu seluruh penguasa, penguasa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mengambil hak prerogatif Allah dalam kekuasaannya, maka dia taghut. Paham? Seluruh unsur baik manusia maupun jin setan yang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, khususiat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah taghut. Siapapun dia. Maka Firaun ketika dia menolak risalah Nabi Musa, menolak wahyu, menolak hukum Allah, memusuhi para pendakwah, anti kepada Islam, anti pada wahyu, keberhukum dengan hawa nafsu, maka dia adalah taghut. Izhab ila Firaun, pergi kepada Firaun, beri dia peringatan, karena dia sudah menjadi taghut. Jadi Firaun jadi taghut itu bukan karena Firaunnya, karena Ramsesnya, tidak. Karena sikapnya terhadap Allah dan Rasul Musa alaihi salam, sikapnya terhadap Islam, sikapnya terhadap wahyu, sikapnya terhadap akidah, itu yang menyebabkan Firaun jadi taghut. Substansinya itu, kriterianya itu. Jadi siapapun nanti sampai hari kiamat yang sikapnya terhadap Islam, sikapnya terhadap risalah Islam, sikapnya terhadap pendakwa, sikapnya terhadap syariat, sikapnya terhadap akidah, jika sama sikapnya dengan Firaun, maka dia adalah taghut. Paham? Hati-hati ini. Ya. Kita ngaji jelas-jelas saja. Nah, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Siapa yang mengkafiri taghut, menolak taghut, wa yu'min billah dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan akidah yang kuat. Jelas? Jadi akidah yang kuat itu apa? Mengkafiri taghut dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Siapa taghut? Siapapun yang mengambil hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu taghut. Siapapun dia. Sidang jemaah, mana yang didahulukan kalimat mengkafiri taghut daripada kalimat mengimani Allah dalam ayat tadi? Mengkafiri taghut dan mengimani, kenapa kalimatnya
wa may yakfur tadi diganti wa may yu'minu billahi wa yakfuru bitaghuti. Tidak seperti itu kalimatnya, tapi wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka. Ayat menyatakan maka dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan akidah yang kuat. Jadi akidah yang kuat itu punya sikap yang jelas terhadap tauhid dan unsur penuhanan selain Allah. Maka di sini kalimat nafi juga. Kalimat nafi dulu baru kalimat isbat. Apa maksudnya? Itu maksudnya syarat Anda diakui bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, syaratnya Anda harus mengkafiri, menolak seluruh unsur yang mengambil hak Allah, menolak seluruh penuhanan selain Allah, menolak orang-orang yang menyimpangkan tauhid Anda. Itu syaratnya. Kalau syarat bagaimana? Berarti apa? Tidak boleh campur aduk. Beriman juga, toleransi kepada kekafiran juga, enggak terima itu. Bisa paham? Saya ini ahli tauhid, tapi Anda loyalnya kepada orang lain, enggak bisa. Ini syaratnya. Kenapa ini di depan? Karena ini syarat untuk ini. Jadi artinya apa? Maksudnya Anda bertauhid itu harus total. Bertauhid harus total. Enggak ada batu bulek basandiang. Total. Maka ini di kalimatnya letakkan menafikan, dan artinya kalau kau datang ke Allah, buang nang kotor-kotor dulu. Buang akidah enggak jelas itu dulu. Mantap-mantapkan Anda bebas dari kekufuran, dari kemusyrikan dan yang lainnya, baru Anda diterima sebagai ahli tauhid. Ya. Nah. Makna kalimat la ma'buda ini ilah. Ini Allah. Yang ditolak apa? Ilah. Yang diterima? Paham? Ini apa? Ilah. Yang ini Allah. Ilah ini banyak. Ittakhazu ilahu hawahu. Hawa nafsu juga jadi ilah. Harta bisa jadi ilah. Istri rancak bisa lo jadi ilah. Kalau mancali itu habis main awak dinyo. Dunia terbalik. Yo bana batukar inyo anu tu. Jo sariat-sariat batukar dah wak. Kalau jo ka orang tua siap awak durhaka deminyo. Bisa. Ada saja yang bisa jadi Tuhan, posisi Anda tuhankan. Ya nak? Awak takui jadi dayus awak. Di dayus. Beda takui jadi bijaksana. Jangan tum samuan lo. Ajak satu orang yang menenggang rumahnya takui dah. Itu bijaksana. Ya nak? Tapi kalau setiap kakak rumah ranggae inyo berang awak nak jadi pai, itu tak bijaksana nama tu dah. Itu nama tu lah. Itu berpijak-pijakan nama tu. Itulah terpijaksana tu. Enggak? Hati-hati. Nah, sidang jemaah dan rahmat Allah, makna ilah al-ma'bud. Apa? La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Terus apa lagi? Banyak maknanya. Al-Khaliqa. Tidak ada yang menciptakan melainkan sang pencipta Allah. Kalau Allah sang pencipta, siapa pemilik? La malika. La malika il malik. Allah pemilik semuanya. Ya enggak? Indonesia siapa yang punya? Allah.
Siapa penciptanya? Allah. Bumi siapa yang punya? Pernah enggak Soekarno menciptakan satu debu di Indonesia? Hah? Ada enggak Soeharto menciptakan satu debu di Indonesia? Atau partai-partai ini ada yang menciptakan satu debu? Ada partai-partai berkuasa, apakah dia pemilik negeri ini? Dia penciptanya? Dan selanjutnya dirahmati Allah, yang pemilik siapa? Pencipta pasti pemilik, ya enggak? Pencipta pasti pemilik. Jadi selanjutnya dirahmati Allah, la malika illallah. Terus selanjutnya dirahmati Allah, apa lagi? Kalau dia yang pemilik, siapa yang berhak mengatur? Siapa yang mengatur? La mudabbira, mudabbira illallah, al-mudabbir, al-mudabbir. Kalau al-mudabbir, siapa dia yang menata semuanya? Siapa yang memperjalankan matahari? Namrud mengatakan, saya bisa membunuh engkau wahai Ibrahim, saya ini Tuhan. Apa di antara hujah Ibrahim? Matahari datang dari timur ke barat, coba Anda datangkan dari barat ke timur, bisa Namrud? Namrud itu siapa itu? Penguasa yang sok memiliki, sok jadi Tuhan. Penguasa-penguasa ini, sejarah penguasa sok jadi Tuhan itu banyak. Firaun, penguasa ingin jadi Tuhan, menolak wahyu, menolak apa? Ini sebenarnya ingin jadi Tuhan. Ya enggak? Jadi silahkan dirahmati Allah, la mudabbira illallah. Siapa yang menata alam ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, kalau dia yang menata alam, siapa yang menentukan hukum? Siapa yang paling paham dengan hukumnya? Siapa yang paling paham? Contoh ini, saya ambil contoh sensitif. Di dalam Islam, suami boleh poligami. Namanya apa itu? Laki-laki dapat jatah rumah ampe, apa itu? Kalau antum ingin kawin ampe, sekaligus ampe. Nah, ada cakap. Tapi kalau antum mulai cik-cik, pasti akan tidak bisa ada. Bagaimana apa itu? Kalau ingin antum sukses poligami sempurna, langsung sekali ampe. Tapi kalau antum mulai cik-cik, apalagi istri pertama antum orang Minang, tidak bisa-bisa. Pengalaman. Orang Minang ini jangan cipu-cipu suami dan biar orang. Kalau ini ambil suami orang, apa? Beda orang kawak sudah. Ikut contoh. Protes ibu-ibu. Kalau begitu kami juga boleh poliandri. Bako tidak bisa lo kami kok nikah suami kami ampe urang. Tahu antum? Kalau antum menanam bibit di ladang, di kebun, bisa enggak? Apa nama tadi kok bibit nasa ganggam tu sampai bibit cek bibit, cek tanaman, bisa? Tapi kalau ditumpuk di satu bibitnya yang ditumpuk, ya, bibit antum gabung sadonya, bibit durian, bibit ambacang, bibit kandi, atau di cek lubang, ini jadi lain paham antum? Secara kesehatan
wanita yang digauli oleh sekian laki-laki, maka dia akan mengalami penyakit kelamin dan penyakit rahim, dan penyakit itu bisa mematikan. Betul apa tidak? Berikutnya, tidak jelas siapa keturunannya, garis keturunannya, maka hilang satu misi Islam dari lima, yaitu menjaga hifzun nasal, garis keturunan. Maka Islam sudah adil. Itu contoh itu. Siapa yang lebih tahu tentang kalau Allah yang menciptakan, Allah yang mentadbir, maka Allah yang memiliki alam ini, maka siapa yang lebih tahu tentang hukum alam dan hukum dunia ini? Siapa yang lebih tahu? Allah apa manusia? Allah apa Namrud? Allah apa Firaun? Atau orang Firaun-Firaun CS? Maka selanjutnya siapa yang lebih tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau antum robah, jadi rusak alam ini. Innil hukmu illa lillah, hukumnya milik Allah subhanahu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling adil hukumnya? Bi ahkamil hakimin, di luar Allah tidak akan ada. Ada subjektifnya, ada hawa nafsunya, ada emosionalnya, ada sektariannya, ada asabiahnya, dan ada keterbatasan wawasannya. Tidak bisa. Maka di sini la hakima tidak adalah hakim yang layak berhukum, melainkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ar-razak, siapa yang memberi antum rezeki? Rezeki yang tersebar di dunia ini siapa punya? Kalau Allah yang punya bumi, siapa yang pemilik rezeki ini? Oh, saya ini penambang emas. Emas siapa yang anda tambang? Saya kaya ustaz, saya penambang emas. Emas siapa? Emas milik Allah subhanahu. Buktinya bahwasanya anda mengambil milik Allah, keluarkan zakat tambang. Betul apa salah? Keluarkan zakat tambang. Anda berniaga, keluarkan zakat niaga. Pertanda apa? Rezeki perniagaan anda diberikan oleh Allah subhanahu. Anda tidak percaya, anda punya pedagang di pasar itu ada 500 toko, 100 toko dagangnya sama-sama pakaian. Datang orang, siapa yang menggerakkan hatinya membeli dagangan anda? Siapa? Makanya anda butuh doa. Oh ustaz, toko saya nomor 5. Tidak mesti orang belanja di toko yang pertama. Ya nak? Tidak mesti orang belanja di toko depan. Tidak. Toko muka itu macam caliatnya tinjau orang. Apalagi orang Minang yang belanja. Kau orang aku. Sekian. Oh, sekian. Alun tentu kan dia beli. Ini cari informasi dulu, survei. Alah duo. Kau orang aku. 95. Kau? 90-an. Kau? 95. Kau? 75 dikadai kali buat 75 nyuago lah, tidak bisa kurang. Sabo di muka tadi 95, di siko 75. Kalau dia go di 95, barah kepala mengurangnya kareh tu, nasi nenek tu. Hai, kau lah 75 kok? Lah diskon barah tu 20. Tinggal nyuago istilah. Mana di mana lu nyu? Di muka per belakang. Di belakang, di muka murah tapi orangnya pemberang, di belakang sama orang di muka tapi orangnya ramah, di muka apa-apa pelayannya, di belakang anak gadis Sunda pelayannya, nama di Bali nya jadi lu tantu lah. Pakar apa tuh? Tidak pakar iko mana situ Bali sakitnya tidak jeliknya.
wali, bagus tu wali. Tak faham wali mah. Deh, ang tak tahu ang dah. Kalau kita mah sakit tek dah, besok dengan kau belajar sekali mah. Ina, hati si kau tak. Mukallibal. Rezeki Ar-Razzaq. Semua rezeki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia tadi makna la. Ini banyak lagi. Antum lihat nanti sifat-sifat khusus ya Allah juga dalam asma wa sifat. Dalam Asmaul Husna, ya. Apa? Asmaul Husna. Ini dia. Illallah. Apa? Jadi yang berkuasa siapa? Yang hakim siapa? Yang adil siapa? Maka ketika Anda bertauhid, Anda akan menolak penuhanan selain Allah. Ya, orang yang berlagak penguasa selain Allah. Orang yang apa namanya? Yang berhukum dengan selain hukum Allah. Orang yang berbuat zalim kemudian melangkahi aturan Allah. Yang begitu-begitu tawud-tawud itu, maka Anda mulai konsekuensi la ilaha. Itu sebabnya ketika dulu para sahabat mengucapkan la ilaha illallah, maka petinggi-petinggi Quraisy mengamuk. Kenapa? Karena dia akan mencabut loyalitasnya. Dia akan mencabut loyalitasnya. Konsekuensi dari la ilaha illallah, maka keputusannya amak al-ma'bud Allah, al-khalik Allah, al-malik Allah, al-mudabbir Allah, al-hakim Allah, al-razak Allah, al-yahyu apa ayyuhyi Allah, yang menghidupkan Allah, mematikan Allah, yang menjadi pemimpin Allah, yang mengambil keputusan Allah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha. Maka antum harus isbatkan pada diri antum, aku dengan konsekuensi ini, antum harus loyal 100% pada Quran, harus loyal 100% komitmen yakin dengan hadis, hadis-hadis sahih, harus 100% dengan Al-Quran, harus hijrah antum. Ini konsekuensi la ilaha Allah. Tidak bisa antum iko disayang juga itu. Nah, yang tauhid bertentangan dengan poligami. Poligami itu ada dalam syariat, bukan dalam akidah. Paham antum? Kalau antum perkara ketuhanan antum poligami, itu namanya syirik. Kalau antum tidak melakukan tanfi, maka antum jadi musyrik. Tidak isbat tauhid. Ini isbat tauhid syaratnya ini. Tolak keberadaan unsur-unsur yang mengambil hak Allah, harus ditolak. Tapi kalau enggak seperti ini, antum tidak isbatkan illallah Allah, tidak isbatkan tauhid, maka antum apa? Musyrik. Iko yojo itu yojo isko dikijoknya isko dia gajol harapan. Tak bisa toleransi. Kalau sama antum muslim, sama cinta antum kepada orang kafir. Nah, itu. Ya nak. Kalau gereja terbakar, buru-buru dia datang memberikan perlindungan. Kalau masjid terbakar, anok senya. Kira-kira apa itu? Ahli tauhid itu. Kalau Natal dijaganya gereja. Natal dijaganya gereja. Terus kalau hari raya ada dijaganya masjid. Terus tauhid apa ini? Mana la ilaha illallahnya? Ada, saya dapat telepon. Kakak, kabarnya ini tokoh Banser datang ke Sumatera Barat beberapa hari yang lalu. Ditayangkanlah video saya dari Pajatu. Tayang video saya menolak Banser. Allah mulai lo Banser si koko buat tanya-tanya tentang Ambo. Ambo janji gua ada Banser. Ancak aja leh wak.
Ya. Antum bagaimana? Ya. Ya. Awak kada aku. Jangan awak dia duduk domba di orang Jawa. Dia paham? Banser Sumatera Barat silakan, antum ormas enggak apa-apa. Tapi jangan bikin kacau di Sumatera Barat. Enak. Kalau bikin kacau beko kacau lah awak sedonyo. Dan kita di Sumatera Barat jangan sampai diadu domba oleh orang Jawa. Enak. Datang boleh datang jelah. Boleh manggal bakso. Pecel lele. Enggak masalah. Tapi kalau mengacau-ngacau di siko, Pak? Ya, awak ko menjual galeh maleh tapi membeli galeh orang tersesat lo mah. Paham ya? La ilaha illallah. Jadi paham itu bahwasannya la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Tolong dihapus lagi. Siapa satu orang?